ngambil bono. Ngambil. Udah ombaknya, ombaknya besar papa. Ayo takut. Masya Allah ya Rabb. La haula wala quwata illa billah. Sebuah fenomena alam. La haula wala quwata illa billah. Ombak besar di laut memecah ke pantai. Di sini sebetulnya bukan laut, tapi Masya adalah sungai. Masya Allah. Sungai ini loh sebenarnya. Masya Allah. Masya ya. Tuh, ya, ya. Seru ini. Ibu seru. Itu lihat tuh buah. Sudah mulai mendekati ombaknya. Di tempat papa, mama mengambil rekaman ini. Sebuah fenomena yang terjadi kurang lebih satu bulan dalam setahun. Pada bulan-bulan November dan Desember. Di Sungai Nilo, dari laut, mengalami pasang. Kemudian menghempas ke Sungai Nilo ini. Persis tempat berdiri ini banyak penonton pengunjung-pengunjung yang datang. Banyak datang di ini ibu kami. Ibu Sri, istrinya Pak Pati, anak Pati Seburung, juga sedang menghadapi kami untuk melihat fenomena ini. Juga nampak kelihatan jauh Pak Sarum, juga nampak dengan Pak Purwadi, Mas Hengki juga, Hengki Neru. Dari kejauhan mengambil, tapi mereka lebih dari sisi yang lebih dekat. Oh, pantas anak tadi itu bilang jangan bu, katanya kan. Ternyata para peselancar sudah mulai menepi. Ini rupanya fenomena ombak bono itu, di mana saatnya sekarang ombak yang tadi mengarah ke kami, persis ke tempat mama mengambil rekaman ini. Itu ibu berdiri tadi kan, main-main. Kembali memecahkan, kembali ke tempat asalnya. Situ-situ yang tak terpecah. Tempat ombak pecah situ dan kembali. Oh, kembali dia ya, Bu ya. Bertemu dengan balik lagi dia. Dari arah yang sama. Dari arah itu balik. Ada juga yang balik